Halo, Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi. Kali ini Bunda kita akan masak tahu saus tiram. Olahan tahu yang selain digoreng Bunda. Super simple tapi tetap lezat. Tapi sebelumnya minta tolong ya Bun, untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Supaya nggak ketinggalan notifikasinya Bunda ya. Kita lihat dulu bahannya. Ada tahu 5 buah yang sudah kita potong dadu. Ada 3 siung bawang putih iris halus, 5 siung bawang merah iris halus, 2 buah cabai hijau potong serong, iris serong ya Bunda, 2 buah cabai merah serong juga irisnya, ada setengah buah bawang bombay kita iris tipis, ada daun bawang 1 buah potong kasar, ada 1 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan saus tiram, ada kaldu bubuk, lada bubuk, garam, pecin, dan gula secukupnya Bunda. Oke Bunda, kita goreng dulu tahunya, jangan terlalu kering Bunda ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan, kurangi minyaknya untuk kita menumis bumbunya. Terlebih dahulu Bun, kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai setengah layu. Kemudian kita masukkan bumbu yang lainnya ya Bun. Kita tumis. Kemudian Bunda masukkan saus tiram dan saus cabenya. Tambahkan air Bunda sedikit aja. Kemudian lada bubuk, kaldu bubuk, garam, vetsin, dan gula. Kemudian tahunya masukkan. Oke Bunda, tunggu sebentar. Masakan kita sudah siap. Tahu saus tiram super simple ala dapur Bude Wiwi. Selamat mencoba Bunda. Terima kasih.